Hai Juragan. Halo. Ini kita nih kedatangan da YouTuber nih. Kamu di YouTube-nya siapa? Saya Dodi. Dodi, kamu? Dudi. Dudi. Waduh, nih kayaknya nih YouTubernya Dodi and Yudi nih, Dodi and Dudi. Ya, nih dia lihat kita di YouTube review tentang Xtrada 6 terus mampir kemari. Ya, kita tunggu coba dicobain dulu. Ntar kita tunggu reviewnya dari beliau. Nyaman, enteng. Gimana? Nyaman dan enteng pendapat kamu? Iya. Waduh, reviewnya nyaman dan enteng. Pokoknya Polygon Xtrada 6 udah handlingnya lebih mantep dari yang terdahulu ya, dikarenakan forknya sudah 32, stensionnya sudah lebih gagah, lebih napak ya, lebih dapat lah untuk melibas medan-medan yang dilalui. Wah, gitu. Ayo coba Dot, coba cobain Dot. Nih YouTuber kita di musik nih baru mulai katanya. Xtrada ini mantap. Gimana mantap. Gimana? Xtrada Xtrada 6 mantap. Yes. Waduh, terbukti tuh. Big Boss Polygon dan setap-setap Polygon, silakan didengar testimonial dari YouTuber kita nih. Apa kira-kira ada kekurangannya yang perlu disampaikan supaya adil dan bijaksana untuk mereviewnya? Kalau untuk saya sih pokoknya ini oke banget, nggak ada kekurangannya. Alhamdulillah. Kalau begitu boleh dipertahankan nih, baik dari spek dan kinerja-kinerja di spare partnya sudah dianggap yang sangat mumpuni dan worth it to buy dengan harga di atas 6 juta sedikit. Terima kasih banyak Dodi. Oke, makasih. Sukses di YouTube ya, insya Allah ya. Oke. Dodi, terima kasih ya, thank you. Bye. Bye.